Ya, kita ke informasi selanjutnya. Peraih dua medali perunggu Asian Games 2018 cabang olahraga soft tennis, Prima Simpati Aji, tiba di rumah orang tuanya di Tegal, Jawa Tengah. Kedatangan atlet berusia 36 tahun tersebut mendapat sambutan meriah dari para tetangga dan pengurus KONI Tegal. Kedatangan Prima Simpati Aji di rumah orang tuanya di Jalan Pala Barat 3C, Mejasem, Tegal, Jawa Tengah, langsung disambut gendongan oleh sejumlah anggota Ormas Komando Penyelamat Merah Putih yang sudah menunggu kedatangan petenis berusia 36 tahun tersebut. Puluhan tetangga juga ikut mengeluh-eluhkan atlet kelahiran Tegal tersebut. Prima Simpati Aji merupakan peraih dua medali perunggu pada Asian Games 2018 kemarin untuk cabang olahraga soft tennis tunggal putra dan bergu putra. Perjuangannya untuk mendapatkan dua medali perunggu tidaklah mudah karena harus menghadapi para atlet soft tennis terbaik dari negara lain seperti Jepang dan Korea. Saya bersyukur bisa membawa pulang medali perunggu di tunggal putra dan bergu putra ya. Tidak terlepas dari semua dukungan masyarakat Indonesia yang mendukung saya dan mendoakan saya bisa sampai di sini. Ya. Itu sesuai dengan target atau bagaimana? Ya, sebetulnya targetnya satu emas dan 3 perunggu. Cuma kita meleset dapatnya 1 perak, 3 perunggu. Yang 1 perak didapatkan oleh Albert C, rekan saya. Kalau di